masih bersama Om Eko di hari Jumat tanggal 28 April 2023. Cuaca cukup cerah ya di pagi hari ini. Om Beko mau menunjukkan di sebelah utara ada tol Gede Bage. Pintu tol Gede Bage sudah cukup ramai ya, sudah dilalui lalang kendaraan. Banyak lalang kendaraan. Jadi teman-teman yang ingin tahu pintu tol Gedebage sekarang ini sudah dibuka. Terlihat ya suasana dan kendaraan masuk dari akses tol, dia keluar dari tol. Nah, di sini awal mula masuknya, nah, loket tol sudah terlihat. Di situ tertulis jalur fungsional, ya. Eksis Gede Bage, lajur khusus kendaraan kecil, ya, tertulis ya di sana. Thank you.
di bawah sana ada pengerjaan irigasi menggunakan alat berat ekskavator. Teman-teman, ini bila cuaca cerah, pemandangannya luar biasa. Masya Allah, kota Bandung Timur sangat terlihat di atas jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Bondogol ya, Ciwastra. Nah, jalur dari sini nih masuk. Teman, bisa melihat kan di bawah ada tol Purbalenyi. Kembali lagi kita ke jalur. Artinya di sebelah kanan sisi utara kita menghadap ke barat. Sebelah kanan hitungan genap. Nah, untuk sebelah kiri sisi selatan hitungan ganjil. Nah, 1060 1058. Nah, ini tiang-tiang ini jalur yang di sini sudah 99% ya selesai. Baik teman-teman, kita lihat di sisi sebelah kiri, sebelah selatan. Baik, sebelah kiri kita menghadap ke depan. Thank you.
teman-teman, lebarnya rel kereta ini lebih lebar dari kereta biasa ya, kereta apa aja. Kurang lebihnya lebih lebar 40 cm. Mungkin dengan demikian, mengingat kecepatan ya, mungkin salah satunya itu, mengingat kecepatan. Kecepatannya sangat luar biasa. Jadi jarak rel kanan kirinya harus diperlebar. Mungkin seperti itu ya. Oke teman-teman yang lebih paham boleh komen di sini. Temani lihat ya teman-teman di depan rute jalur kereta cepat berbelok ke kiri. Nah ini dia. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah nemanin Om Eko. Semoga kalian di sana banyak rezekinya, terhindar dari mara bahaya dan sehat selalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Lain waktu kita lanjut kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.